Sok, pegang. Ini mait ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kehets ya, dewas aja. Ini mah ya bisa jadi Pak Haji pulang tarawehan ya, gosnya tuh. Pakai baju warna putih pulang tarawehan, pakai sarung, pakai koko, itu ngelewat langsung ketangkap sama webcam. Pak Asep Kudis kayaknya ya, satpamnya namanya ya. Nggak Pak Acing Gondok. Nah, Allah Akbar, itu pocongnya lagi dibonceng. Lari dia. Nah, la ilaha illallah. Ini mah langsung face to face, goy. Bisa diajak curhat ini mah. Bisa dibuka ya, goy. Siapa pocong kayak gini, goy? Aduh, Allahu Akbar. Kenapa pocong selalu ada di pohon pisang, guys? Tulis kolom komen, guys. Apakah pocong suka sama kolak? Oh, ini lihat mukanya. Oke, assalamualaikum sahabat. Yeay, semangat. Kita reaction horror dulu. Sorot gaplok lah langsung lah ini video pertama lah. Oh, pocong. Kok pocong dibiarkan tergeletak gini, guys? Pengratanan. Astagfirullah. Ini kok gue hitam banget ya? Apa ini pocongnya nih? Coba. Pegang sok, pegang. Ini mait ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kehets ya, dewas aing. Kaget, goy. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum apa-apa, video pertama udah bikin kaget. Terlepas bohong atau palsu, asli atau palsu, coba tulis komen. Jadi itu manusia atau beneran ya, guys ya. Allahu Akbar, keras banget, keras banget, keras banget, keras banget, keras banget. Ini terlalu keras, terlalu keras, terlalu keras. Ini dari musiknya sih udah meyakinkan, udah takut ya, guys ya. Ada apa? Oh, ada cahaya, goy. Oh, itu ada yang lewat lah, itu mah atau orang sekitar kampung situ yang lewat. Kalau ini mah gua enggak terlalu yakin sih ini betul apa enggak sih. Tidak terlalu yakin bagi gua sih, goy ya. Ini mah kayak orang lewat gitu aja biasa, ketangkap kamera. Oh, biasa kan kayak di apa di lubung-lubung gitu di hutan-hutan gitu. Ini mah ya bisa jadi Pak Haji pulang tarawehan ya, guys ya tuh. Pakai baju warna putih pulang tarawehan, pakai sarung, pakai koko itu ngelewat langsung ketangkap sama webcam. Kayak webcam CCTV anyoy ah. Next ah. Nah, ini apa nih? La ilaha illallah, serem banget. Oh, ini di jalanan, di jalanan. Dunia nyata, guys ya. Itu kayak King Kong. Oh, asap hitam. Kayak orang bakar-bakaran gitu ya. Tapi gue liat kok kayak King Kong ya, guys ya. Eh, ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Astagfirullahaladzim, gak ada apa-apa ternyata, goy. Ah, gak seru, goy. Oke, guys. Next, 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 next. Ini lihat. Oh, itu ada. Oh, ada orang lewat. Nah, nih. Tadi kelihatan ya. Coba, anak indigo. Lihat, itu ada apa. Pocong, kuntilanak, denemit, genderwo. Nah, tuh ada bayang-bayang gitu tuh. Ah, itu mah orang yang lagi kehujanan pakai payung, goy. Tapi di belakangnya ada bayangan gitu ya. Mana lah, mana coba lihat lebih jelas aja. Nah, ini. Nah, dia ngelewat nih. Ini orang pakai payung abis kehujanan ya, abis diputusin sama si Abah Jarwo. Nah, ini kelewat nih. Nih ya, kelewat nih. Ini bayang-bayang hitam kayak gini nih. Ini sih kayak sosok anak kecil lah, goy sih, rambut panjang ya. Terus bibirnya agak-agak doer. Peso tahu gua. Next ah. Oke, sepertinya ini berada di sakit ini mah, goy. Nah, putih. Nah, putih. Nah, ngelewat bayangan. Wah, ini mah jalan kaki deh. Kenapa ke tanah? Ini mah kayak orang lihat lagi pulang dari tarawih, pakai baju koko, pakai sarung putih. Terus kalau komen, goy ya, yang indigo ini apa sosok apa coba? Ini gue yakin ini banyak yang indigo sahabat gue ini ya yang nonton nih, guys ya. Nih, lihat jalan-jalan tuh dia tuh. Cuma napak ke tanah gitu, goy ya. Oke, next. Belum ada yang paling serem, guys ya. Nah, ini dia nih ya. Di parkiran, ini sepertinya di luar negeri ya, guys ya. Nih. Oke, terlihat. Belum ada sosok, sebentar. Nah, lo, itu mah kayak anjing. Ah, itu mah doggy lagi bawa perkedel, goy. Oh, kayak sosok anak kecil sedang membungkuk gitu ya. Kayak sosok tuyul, goy. Next. Oke, ada burung. Ada juga, ini apa kudanil apa? Onta. Huh? Apa? Oh, burung sama me kali ya, me ya. Juriknya belum muncul, belum ada. Ini udah tegang nih musiknya ya, guys ya. Oh, ini. Ini kayaknya nih, lewat-lewat nih. Oh, ini, goy. Oh, ini di belakang. Oh, ini. Astagfirullahaladzim, gua salah lihat lagi. Oh, orang lagi jalan. Ini mah kakek-kakek atau orang lagi jalan. Habis pulang tarawih ini sama nih kayaknya nih.
dari kiri ke kanan. Lewat. Coba kalian tulis kolom komen, itu sosok apa gue ya? Ada apa ini? Ada sosok kuntilanak pocong kah? Ini belum ada yang serem-serem ya. Boneka gue masih santuy di sini ya. Ah, sia. Enggak akan hidup sekarang mah gue lah. Bulan puasa, setan dicincang, belum puasa mah dicangcang. Diikat. Oh, itu. Oh, ini lagi jalan. Ya Allah, ini mah atur nenek-nenek lagi jalan. Lagi ini nenek-nenek lagi nyebutin apa ini di kebun teh. Yang agak-agak bungkuk gitu kan nenek-nenek ya, udah tua kayaknya. Next ah. Gue kalau ini bergerak, tulis kalau komen ya guys ya detik berapa ya. Next ah. Oke, kita lihat. Astagfirullahalazim. Pocong. Woi, benar ini melihat melayang. Nah, ini nih yang agak seru-seru dilihat nih guys. Kalau guys. Ini seru nih. Sempat berada penampakan pocong di Jamban Purwoji Kecamatan. Nah, ini nih guys. Melayang guys, melayang. Wah, gila ini benar. Ini agak lumayan lah, lumayan lah ya, seru ya. Walaupun gua tidak takut sih sama pocong. Ah! Enggak, gua mau ngasih nunjuk ke titiknya. Nih. Ih. Nah, ini pocongnya. Ini dia nih. CCTV. Ketahuan ya sama CCTV guys ya. Oh, putih-putih gitu guys. Nah. Nah. Ini antara pocong atau nyamuk ya guys ya. Antara pocong sama maling guys ya, pakai baju putih. Tapi kalian harus percaya guys, adanya makhluk halus ya guys ya, jin namanya guys ya. Nah, oke, okay. Pas satpam lagi menguap ya. Lagi menguap itu tuluh ngantuk pas satpamnya. Lagi jaga di rumahnya. Santuy dulu, belum ada penampakan. Pak Asep Kudis kayaknya ya satpamnya namanya ya. Pak Acing Gondok. Nah, awak Pak itu pocongnya lagi dibonceng. Lari dia. Terus kalau komen guys, lihat guys, kita pause guys. Cerot. Wah, bener itu pocong, goy. Masih kelipet ya. Si satpamnya sambil ketawa sambil lari-lari, lihat. Lihat. Sambil lari dia sambil ketawa, lihat aksinya. Nah, tuh kan. Terus kalau komen, goy, itu pocong bener atau apa, goy ya? Ini belum bergerak, goy. Belum ada pergerakan dari sini. Tidak ada geraknya karena bulan puasa itu setan itu diikat ya, guys ya. Next. Ah. Nah. La ilaha illallah. Ini mah langsung face to face, goy. Bisa diajak curhat ini mah. Kita bisa minta nomor togel, goy, ke pocong ini, goy. Kalau emang tembus nomor togel, jagoan nih si pocong nih. Astagfirullahaladzim, lihat mukanya demek banget. Demek banget kayak jahe menang meprek, goy. Agak marah katanya. Nggak ada hidungnya, goy. Oke, dibuka. Bisa dibuka ya, guys ya, pocong kayak gini, goy. Allahu Akbar. Gua pengen tahu itu mukanya kayak gimana ya guys ya. Harusnya dibanjir pakai air gitu. La ilaha illallah, serem banget penampakannya ini, benar-benar nyata, goy. Enggak ada telinganya, enggak ada ininya. Aduh, mau muntah. Ini mah abis kebakar apa gimana, goy ya? Jelas banget ini mah kena kamera. Oke. Oh, ada pocong kayak gini guys ya. Coba kalian tulis kolom komen guys. Tipe apa pocong yang gak ada hidungnya, lihat. Kayak ini anjoy. Kayak penjahatnya Resident Evil. Betul atau tidak, tulis kolom komen guys ya. Anak ini gue biasanya bisa lihat. Oke, kalian. Nah, pocongnya. Oke, pocongnya menampakkan diri lagi, guys. Oke, pocongnya ini jelas-jelas, ini terang-terangan ini mah ya. Lihat, pocong di depan mata. Ini di pohon pisang ya guys ya. Kenapa pocong selalu ada di pohon pisang, guys? Tulis kolom komen, guys. Apakah pocong suka sama kolak? Oh, ini lihat mukanya. Oh, astaga, serem banget mukanya ini mah, enggak ada mukanya, guys. La ilaha illallah. Oke, guys, sampai di sini dulu reaction kali ini pocong ya. Tadi banyaknya pocong reaction-nya ya. Oke. Segitu aja dulu lah ya. Ini kan enggak ada kan si Susi enggak ada kan, enggak bergerak kan si Susi kan? Iya, belum puas sama dicangcang ya, guys ya. Jangan tinggalkan sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenjis, guys.